Sekarang berlanjut lagi stok burung kacer nih ya. Iya, kacer. Ini untuk kacer kayak gini harga berapa nih ya? Harga 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini dua sana sudah lagi berada di Jalan Raya Jenderal Ahmad Yani atau Jalan Raya Rangkas Bitung Pandeglang, dan kita sudah berada di depan persis salah satu kios burung yang namanya Rumah Hewan Rangkas Bitung. Rumah Hewan Rangkas Bitung ini tentunya menjual segala macam jenis burung dan juga mungkin ada hewan-hewan yang lain. Kita mau langsung coba review. Pokoknya saya doakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, diberkahkan rezekinya, dan dilancarkan rezekinya, teman-teman ya. Kita mau langsung coba masuk, pokoknya jangan lupa di subscribe. Halo, A. Ya. Ini dengan Rumah Hewan Rangkas Bitung ya? Iya, benar. Untuk hari ini, A, ini ada stok burung apa aja nih, A? Ada stok burung kacer, cakranting, gipleng ada, ya. Bipau, serang kerantil, koning hijauan, kontinentalis, kleci, kleci lokal, boros medan, terucuk, kutilang, koksai. Berarti cukup banyak ini, Ayah? Lumayan banyak sih kalau disebutin. Iya. Ntar kalau disebutin satu-satu nggak habis-habis ya? Iya. Boleh kita suruh harganya ya? Boleh, siap. Nah, kita ke yang pertama nih, Ayah. Ya. Ini ada cililin hitam ya? Iya, cililin hitam. Lokal ini, ya? Lokal. Oke, ini kondisi yang mulus untuk harga kayak gini berapa nih ya? Lumayan, ini 600. 600 ribu? Iya. Ini udah ngepur atau masih semipur? Semipur. Semipur. Iya. Nah, ini berikutnya, ada lolohan kutilang ini ya? Iya, ada satu lagi. Ini untuk kutilang harga berapa nih lolohan? Harga 50 ribu lolohan. Kutilang 50 ribu ya? Iya, lolohan. Nah, itu satu lagi burung apa sih? Itu kakek. Kakek? Iya. Tengkek udang kali ya? Iya, semacamnya. Ini untuk harga kayak gini berapa? 30 ribu. 30 ribu? Iya. Nah, untuk selanjutnya lagi nih, A, ini penambahan stok burung apa nih? Itu seran kerantil. Seri gunting kerantil ya? Iya, seri gunting bener kerantil. Ya? Nah, ini masih sama untuk sebelahnya. Ini untuk yang bondol kayak gini berapa nih, A? Itu yang bondol kita jual 200. Oh, yang bondol 200. Iya. Tapi ini udah ngepur atau masih semipur? Semipur. Masih semipur ya? Iya. Tapi yang mulus ada ya? Yang mulus juga ada. Nah, ini buat yang di bawahnya yang kondisi yang mulus ini, A, ya? Iya. Nah, ini untuk yang mulus kayak gini untuk harga berapa nih? Harga sekitaran 250. Oh, untuk yang mulus 250. Iya. Tapi masih semi pur juga atau? Semi pur juga. Semi pur juga. Nah, ini yang di bawah masih sama ya? Sama sih sama. Jadi ya, untuk stok aman hari ini? Aman. Lumayan banyak. Siap. Nah, berikutnya lagi nih. Iya. Ini masih ini murai ya? Iya, murai Papua. Murai Papua ya? Atau murai Irian ya? Iya. Ini untuk harga kayak gini berapa nih? Harga 200.000. 200.000. Iya. Ini udah ngepur atau masih semi? Semi. Oh, masih semi pur. Kalau untuk di atas berikutnya lagi, ini untuk burung kebudang nih, Ayah. Ya, kebudang emas. Ini kebudang emas. Ini yang kalau boleh tahu nih, dari mana nih? Itu dari Sumatera. Oh, dari Sumatera. Iya. Oke. Ini kelihatan masih muda ya? Iya, masih muda hutan. Untuk harga kayak gini berapa nih? Harga kita jual 250. 250? Iya. Oke. Nah, ini di sebelahnya lagi ada ready juga stok burung Fox Rainbow nih, Ayah. Fox Rainbow, ya. Ini kondisinya mulus untuk harga kayak gini berapa nih? Mulus 300.000. 300.000? Iya. Tapi kalau kayak gini ya, ini udah ngepur atau masih semipur? Masih semipur. Semipur. Ya. Kalau kayak gini jantan mungkin sih? Itu jantan. Jantan. Jadi paruhnya itu masih muda ya? Muda ya, muda ya. Oren banget gitu ya. Nah, kalau ini ya, di sebelahnya lagi nih, ini ada ciung wanara ya? Ciung batu. Oh, ini ciung batu? Iya. Oke. Okay. Ini tuh harga kayak gini berapa nih? Itu harga 200.000. 200.000. Ini udah ngepur atau masih semi? Semipur. Semipur, tapi kondisinya mulus ya? Lah, ini kalau di sebelahnya ini apa lagi nih ya? Itu ciung bimbing. Ciung bimbing? Iya. Oke, ini kayak gini tuh harga kayak gini berapa? Harga 150. 150? Ya. Tapi ini kelihatan jantan ya? Jantan. Soalnya warna warnanya sudah kelihatan mengkilap gini banget biru ya? Oke. Tapi ini udah ngepur atau masih semi? Semipur. Oh, semipur. Nah, kalau yang ini berikutnya lagi nih. Ini ada cucak ranting ya? Iya, bener ya? Lokal. Lokal? Iya. Dalam artian lokal maksudnya, oh, lokal dari sini atau gimana? Iya, lokal dari sini. Dari sini-sini sini aja gitu? Oh, dari Banten? Iya. Tapi ini yang betina ya? Ya, itu yang betina. Nah, ini untuk yang cucak ranting betina kayak gini harga berapa nih ya? Harga 85. 85.000? Iya. Oke. Stok banyak hari ini ya? Banyak sih kalau betina ya. Nah, biasa untuk yang jantan harga berapa? Jantan sekitaran 170 kalau ada. 170? Iya. Cuman untuk hari ini masih ya, belum masuk lagi ya? Iya. Tapi kedepannya pasti akan masuk lagi ya? Kalau banyak. Oke. Nah, kalau ini di sebelahnya lagi,
Si Black Semi ya? Iya. Nah, untuk hari ini stoknya cukup lumayan banyak nih ya. Lumayan. Nah, ini untuk harganya kayak gini berapa nih? Harga 35 ribu. Iya. Mau bodol bulu sama? Sama aja. Oke. Ini udah ngepur atau masih semi? Semi pur. Oh, semi pur. Tapi stok aman hari ini ya? Aman. Kalau di atasnya masih sama Ciblek juga ya. Cuma ya, ini ya. Ciblek Gunung ya. Iya. Kalau boleh tahu nih ya, ini udah pilihan jantan atau masih campur nih? Apa itu masih gembling? Masih gembling. Ya. Oke, untuk harga berapa nih ya? Harga 40. 40. Ya. Ini udah ngepur atau masih semi pur? Oh, semi pur. Oh, sini lokalan dalam artian lokalan dari sini. Iya, lokalan. Asli dari Banten. Oke. Nah, kalau di sebelahnya lagi ini untuk sang burung cipo nih ya. Iya. Atau sirtu. Ini di sini sama namanya cipo ya? Iya, cipo sama. Oke, untuk harga kayak ini berapa nih? Harga 35. 35. Iya. Mau bondol mulu sama ya? Sama aja. Siap. Nah, ini masih sama stoknya ya? Iya. Jadi untuk stok burung cipo hari ini cukup full ya? Cukup melimpah. Jadi buat teman-teman yang memang lagi nyari burung cipo atau sirtu bisa langsung merapat ke rumah hewan Rangkas Bitung. Atau untuk salur pemesanan nanti dengan kontak nomor WA yang sudah kita taruh di pojok kiri bagian atas. Oh ya nih A, ini biar teman-teman kicau mana pada tahu A ya. Ini untuk rumah hewan Rangkas Bitung melayani kirim-kirim gak sih? Melayani kalau pengambilan grosir. Grosir? Iya, kalau misalkan pengambilan satu paling ambil kecil lah, dipilih sendiri. Oh mantau. Jadi kalau untuk satuan belum melayani ya? Belum bisa. Jadi langsung pantau aja ke sini? Iya, mantau. Lebih enak gitu ya? Iya. Biar lihat burunya langsung ya? Benar, ya. Untuk yang grosir baru dilayani? Boleh, dilayani. Siap, nanti tinggal kontak nomor WA-nya aja ya? Benar. Siap. Berikutnya lagi di sini ada ready juga stok burung jala kebo nih ya? Ini kalau jalak kebo kayak gini dari lokalan sini atau emang dari kiriman? Sumatera. Oh, dari Sumatera. Iya. Ini stok pasti banyak ya? Banyak ya. Oh, untuk harga, rata. Untuk harga kayak gini berapa nih? Harga 70.000 kayaknya. Per ekor 70.000. Iya. Oke. Okay. Nah, kalau ini ya, berikutnya lagi nih. Iya. Ini ada gelatik belong ya? Iya, gelatik belong. Kelihatannya masih cukup muda-muda nih. Iya. Harga berapa nih ya? Harga kita ekor 50. Per ekor 50.000. Iya. Oke. Okay. Nah, itu ada satu itu manyar. Manyar ya? Iya. Manyar berapa? Manyar 30.000. 30.000. Iya. Ini belum masuk lagi atau gimana nih? Belum masuk lagi. Oh, belum masuk lagi. Iya. Cuman kedepannya pasti masuk lagi. Allah, ya? Banyak. Ya. Berikutnya lagi kita ke stok burung Poxai Mandarin sama Murah Air ya, ya atau Murah Air Mancur. Iya. Untuk yang Poxai Mandarin berapa nih ya? Kita ecer 150. Per ekor 150. Iya, per ekor. Cuman kalau untuk Poxai cepat banget makan pur ini ya. Iya, benar. Oke, nah untuk yang Murah Air? Murah Air kita ecer 120. 120 ya, per ekor itu ya. Iya, per ekor. Dan ini stok pasti aman ya harinya. Aman lumayan. Ya. Nah, kalau ini di sebelahnya lagi ya. Ini ya. Ada burung yang cukup lumayan jarang sekali kita temui. Iya. Ini ada pelatuk kundang ini ya. Iya, benar. Nah, ini untuk harga kayak gini berapa nih ya? Harga 250. 250. Ya. Dan ini kondisinya sangat mulus ya. Ya, sehat. Kelihatan burung juga sehat. Kita bisa lihat. Nah, kalau ini ya, yang di bagian luar ini ya, ini ada pelecia apa nih ya? Ini lokal Banten. Ini asli lokal Banten? Iya, asli. Oke, ini tuh harga kayak gini per ekor berapa nih ya? Harga kita jual 85. 85.000? Iya. Stok masih aman ya? Stok aman. Ini kalau di bawahnya ada kolibri kelapa nih, Ayah. Iya. Ini tuh harga kayak gini berapa nih ya? Harga 20.000. Oh, per ekor 20.000? Iya. Nah, kalau yang ini ya, di bawahnya lagi nih. Ini ada pleci bustom ini ya? Iya. Ini stok cukup stok. Banyak nih ya? Lumayan. Untuk harga kayak gini berapa nih? Harga 35. Per ekor 35.000? Iya. Dan stok melimpah ruah nih ya? Iya, lumayan. Kalau stok burung gelatik batu juga ready nya ya? Iya, banyak. Dan stok juga cukup banyak sekali nih hari ini. Untuk harga kayak gini berapa nih ya? Ecer 40.000. Oh, per ekor 40.000. Iya. Tapi kalau kayak gini udah ngepur atau masih semi? Semi pur. Oh, semi pur. Selain itu lagi nih di rumah hewan Rangkas Bitung juga ada ready stok burung perkutut ini ya? Iya, lokal. Ini lokal. Oke, untuk harga kayak gini per ekor berapa nih ya? Ecer 25.000. Per ekor 25.000. Tentunya untuk harga grosir ada harga khusus ya? Ada khusus. Siap. Nanti tinggal pantau aja nomor WA-nya ya. Kalau di sebelahnya lagi ini untuk stok burung kolibri ninja nih ya. Ini stok cukup banyak. Ini yang masih muda-muda ya? Iya. Atau bisa dibilang hijauan ya? Jadi belum kelihatan jantan atau betina. Untuk harga berapa nih? Harga 50.000. Per ekor 50.000. Dan stok masih aman hari ini ya? Kalau di sebelahnya untuk yang sudah dipastikan jantan-jantan semuanya ya, rotol jantan, ini untuk harga kayak gini berapa nih? Harga 120. 120. Nah, itu ada nyelip satu lagi, ada separ raja ya? Iya, separ raja. Rotol jantan juga, harga berapa nih? Harga 35.000. Oh, separ raja 35.000? Iya. Rotol jantan ya? Iya, jantan. Nah, kalau ini ya, berikutnya lagi nih, ya. Ada cucak kinoe juga ya? Iya.
Ini yang betina-betina ya? Iya, betina kembing. Ini harga ini ya, 200 ribu? Iya, 200 ribu. Stok masih banyak nih ya? Iya. Biasa untuk yang jantan berapa nih? Untuk yang jantan sekitaran 3,5. 350? Iya. Oke, jadi kecepatannya pasti akan datang lagi ya? Insya Allah banyak. Nah kalau ini ya, burung yang campur-campur ya? Iya. Ini ada jenggot mini. Jenggot mini berapa nih ya? Jenggot mini 35.000. 35.000. Oke. Terus itu ada juga kaso-kaso ya? Iya, kaso-kaso. Kaso-kaso berapa nih? Kaso-kaso 35. Kaso-kaso 35 juga? Iya. Oke. Nah itu yang biru apa nih? Itu Minion. Minion? Iya. Oke. Untuk Minion berapa nih harganya nih? Harga sama masih 35.000. Oh, 35.000-an. Jadi ini... Perenjak. Perenjaknya ya? Perenjak berapa nih? Perenjak 20.000. 20.000, ini termasuknya perenjak kelawu ya, bener ya? Nah kalau ini ya, yang di bagian bawah nih, ini ada lover juga ya? Ya. Ini masih muda atau gimana? Ya, Bali kuat. Oh, Bali bu. Ya. Ini tuh harga sama rata semua atau beda-beda? Kalau yang paruh putih itu 80.000. Yang paruh putih 80. Ya. Paruh merahnya? Paruh merah 60.000. Oh, 60.000. Stok masih aman ya? Nah kalau di sebelahnya lagi ini masih burung campur-campur juga ya, nih ya? Lokalan. Ini untuk sniper berapa nih? Sniper kita ecer 35.000. Per ekor 35.000. Terus berikutnya ada? Cikrak bambu ya? Cikrak bambu. Cikrak bambu berapa? 20.000. 20.000. Terus ada kelihatan juga itu opior ya, Jawa ya? Opior Jawa. Opior Jawa berapa? 35.000. 35.000 juga. Terus berikutnya ada burung apa lagi nih? Cuca apa nih? Itu mantenan tuh. Atau? Mantenan emang ada? Oh iya, mantan ada ya. Mantan kecil ya? Iya. Berapa nih? 35.000. 35.000. Terus berikutnya ini satu lagi? Tebus loreng. Tebus loreng ya? Iya. Tebus loreng berapa? Ngecer 25.000. Ngecer 25.000. Iya. Kalau ini di bawah berikutnya ada juga stok burung tengkur ya, ini ya? Tengkur berapa nih ya? Ngecer 40.000. Oh, per ekor 40.000. Ini dari lokal sini juga atau dari? Itu dari Jawa. Oh, dari Jawa. Nah kalau ini ya, ini ya. Ada burung apa namanya sih, burung hantu atau? Tito Alba. Tito Alba? Iya. Cuman masih klasifikasinya burung hantu lah ya? Iya, masuknya. Oke, untuk harga kayak gini berapa nih? Harga 150. 150. Ini cukup besar burungnya ya? Iya. Nah kalau itu yang satu lagi, ada burung but-but ini ya? Iya, Dudut. Kok di sini namanya Dudut? Iya. Untuk harga kayak gitu berapa nih ya? Harga 50.000. Oh, 50.000. Iya. Ini juga cukup besar sekali ya? Iya, gede. Di sini ada juga stok burung emprit ini ya? Iya. Ini emprit-emprit yang biasa ya? Iya. Ini untuk harga kayak gini per ekor berapa nih ya? 5.000. Oh, per ekor 5.000-an? Iya, 5.000-an. Dari stok banyak nih ya? Ini bawahnya sama? Sama. Itu yang emprit kepala haji sama juga? Iya, sama juga. Oh, sama juga. Ya, jadi di root ini harganya ya? Iya. Sekarang berlanjut lagi stok burung kacer nih ya? Iya, kacer. Ini untuk kacer kayak gini harga berapa nih ya? Harga 250. 250. Ini udah ya. Pilihan jantan-jantan ya? Iya, jantan semua. Oke. Tapi ini ya, ini untuk bondol mulu sama atau gimana nih? Harga beda. Oh, yang bondol berapa? Yang bondol 230. Oh, 230. Jadi lebih murah yang bondol ya? Iya, lebih murah yang bondol. Dan stok aman ya? Aman. Kalau di sebelahnya ini ada juga stok burung pelet kembang ini ya? Ini untuk jantan betina sama atau beda-beda nih? Beda. Yang jantan berapa, betina berapa? Yang jantan 65. Oh, jantan 65. Ya. Yang betina? Kalau yang betina 35. 35. Nah, kalau ini ya, berikutnya lagi ya. Ini burung apa sih? Pelatuk semak. Pelanduk semak ya? Iya. Oke, kadang kalau beberapa orang nih menamakan tuh wambi mini lokal nih. Ini harga kayak gini berapa nih ya? Harga 50.000. Oh, per ekor 50.000. Ya. Tapi ini udah ngepur atau masih semi? Semipur. Masih semipur. Stok juga aman ya? Nah kalau yang ini ya, untuk stok burung puter ya? Iya. Ini untuk yang putih berapa, yang warna krem berapa nih? Kalau yang untuk yang warna putih, kita ecer 150. Itu per ekor atau per pasang? Per ekor. Oh, per ekor 150 yang putih ya? Iya. Yang warna itu, warna krem? Kalau krem itu 80.000. Per ekor 80.000 ya? Nah kalau untuk burung kutilang, ini ada yang lokal, ada kutilang sutra ya? Iya. Yang sutra berapa nih? Yang sutra 35.000. 35.000. Ini belum masuk lagi atau gimana nih? Belum masuk lagi. Tapi pasti ke depan akan ada ya, lagi ya. Kalau banyak. Oke, untuk yang kutilang lokal biasa? 20.000. Per ekor 20.000. Ya. Terus stok banyak nih ya. Nah, kalau ini ya, berikut lagi nih. Ini ya. Ada terucuk juga ya? Iya, terucuk. Ini terucuk yang dari mana ya? Sumatera. Oh, dari Sumatera. Harga berapa nih? Harga
harga 25.000. Per ekor 25.000. Ya. Kedepannya pasti akan turun lagi juga ya. Kalau tadi ada laper tapi yang Bali Bua ya. Untuk yang dewasa kelihatannya ya. Iya, dewasa. Yang dewasa ini paruh putih berapa, paruh merah berapa nih? Yang paruh merah 50.000. Oh, paruh merah 50.000. Ya. Yang paruh putihnya? Yang paruh putih 70.000. 70.000. Ini ya, ini selain burung di rumah hewan Rangkas Bitung ngejual apa lagi nih ya? Banyak hewan lain juga sih. Seperti apa nih? Semacam kelinci. Oke. Okay. Marmut. Siap. Lanak mini. Sugar glider. Hamster. Iguana. Jadi macam-macam ya? Macam-macam. Boleh kita pantau harganya? Boleh. Siap. Nah, kalau dari ini kelinci ya, bentar ya. Ya. Kelinci. Ini untuk harga berapa nih kelinci? Harga 50.000. 50.000. Ya. Ini termasuk umur berapa sih? Umuran 1 bulan. Oh, 1 bulan. Iya. Stok banyak ya? Stok main banyak. Nah, ini masih kelinci juga? Iya, kelinci juga. Ini bedanya sama yang tadi apa? Umurnya. Umurnya? Ya. Oh, ini yang umur lebih besar? Umuran 2 bulan ya. Oke, untuk harga berapa nih? Harga 70.000. 70.000. Untuk yang kelinci ya? Iya, kelinci. Nah, itu ada marmut juga? Iya, marmut. Marmut berapa? Marmut 30.000. 30.000-an? Iya. Mau besar kecil sama atau beda? Beda. Oh, beda. Yang kecil berapa? Yang kecil 30.000. Oh, 30.000. Dan stok memang cukup banyak hari ini ya? Lumayan. Nah, yang ini ya, ini kelinci apa nih, besar banget nih? Itu kelinci lokal indukan. Oh, indukan. Iya. Berarti udah produksi ya? Iya. Harga berapa nih ya, per pasang? Per pasang 300. Per pasang 300. Nah, ini yang dipegang berikutnya lagi? Ini sugar glider. Sugar glider? Iya. Ini ikutnya udah dewasa atau emang sebentar segini aja? Masih joy. Masih joy? Iya. Harga berapa nih ya? Harga 350. Per ekor ya? Per ekor. 350? Iya. Ini makannya apa sih ya kalau kayak gitu? Makannya sun pisang. Sun pisang? Iya. Oke, stok banyak ya? Stok banyak. Siap. Nah, ini ada iguananya juga nih ya. Iya, iguana. Ini untuk harga kayak gini berapa nih ya? Harga 700.000. 700.000. Ya. Ini ikutnya umur berapaan sih ya kalau kayak gini? Umuran 10 bulanan. 10 bulanan. Oke. Di sini ada jual burung merpati juga nih ya. Iya. Ini udah sepasang atau gimana? Sepasang. Sepasang berapa nih? Sepasang 70.000. 70.000. Ini termasuk merpati apa sih? Ya, merpati ini. Merpati biasa. Oh, biasa. Mainan. Oh, buat mainan. Iya. Salah. Nah, ini berikutnya yang di dalam ini kucing, jenis kucing apa nih ya? Ini Persia medium. Persia medium. Iya. Oke, untuk harga berapa nih? Harga yang kitten kisaran 950. Yang mana maksudnya, yang apa? Yang kitten. Kitten maksudnya yang kecil. Iya, yang kecil. 950. Nah, untuk yang indukan yang besar? Kalau yang indukan 700.000. 700.000. Iya. Oke. Stok masih banyak ya? Iya. Nah, kalau ini berikutnya lagi? Ini landak mini. Landak mini. Iya. Ini memang sebesar di sini aja udah? Iya, sini sebesarnya segini aja. Oke, ini untuk harga kayak gini berapa nih ya? Harga 200.000 per ekor. 200.000. Iya. Stok banyak ini ya? Stok banyak. Nah, kalau yang ini ya, berikutnya lagi nih. Ini apa lagi nih? Itu hamster. Hamster. Iya. Ini termasuknya jenis apa sih kalau kayak jenis gini? Jenis Campbell polos. Campbell polos. Iya. Oke, ini stok cukup banyak untuk harga kayak gini per ekor berapa nih ya? Per ekor 20.000. Per ekor 20.000. Tapi ini ikutnya emang udah dewasa atau gimana? Udah dewasa itu. Udah dewasa. Hampir siap ternak. Oh, udah siap ternak. Iya. Oke, emang sebesar ini aja ya? Iya. Nah, kalau yang ini berikutnya lagi? Itu masih Campbell panda. Campbell panda. Iya. Oke, harganya berapa nih? Harga 30.000. 30.000. Ini udah dewasa juga. Udah dewasa siap ternak. Nah, yang di sebelahnya lagi nih. Ini jenis apa lagi? Winter. Winter. Iya. Hamster jenis winter. Iya, winter. Harga berapa nih? Harga ada yang 35.000, ada yang 40.000. Oh, bervariasi ya. Iya. Lebih jelasnya nanti tinggal kontak nomornya aja ya. Iya. Atau datang ke sini ya. Iya. Lebih enak ya. Nah, yang ini ya. Ini jenis apa lagi? Roborovski. Roborovski. Iya. Oke, untuk harga berapa nih? Harga 60.000. Per ekor 60.000. Iya. Stok masih aman ya? Stok banyak. Nah, kalau yang ini ya, ini kelihatannya lebih besar lagi ya. Iya, ini jenis apa sih? Hamster Sirian. Hamster Sirian. Iya. Emang dia udah sebesar ini gitu ya? Iya, dia gede itu. Untuk harga kayak gini berapa nih? Harga 35.000. Per ekor 35.000. Ya. Ini ya, ini di rumah hewan Rangkas Bitung ya. Iya. Ini selain menjual hewan dan burung, jual apa lagi sih ya? Ada pakan juga. Itu pakan segala macam buat hewan buat atau? Buat hewan, macam-macam ya. Jadi buat hewan sama burung komplit semuanya? Iya, komplit ada. Oke, terus ngejual apa lagi? Ada sangkar juga. Sangkar burung juga ada? Iya, ada. Oke. Aksesorisnya. Ada. Nah, terus ini yang kayak gini-gini sebenarnya apa sih? Aksesoris itu buat? Aksesoris buat hamster. Buat hamster? Iya. Jadi mungkin nanti untuk soal harga lebih jelasnya datang aja ke sini, Ayah. Iya. Atau kontak nomor WA-nya aja ya. Soalnya ini kalau disebutin satu persatu cukup banyak nih, Ayah. Banyak. Iya, banyak sekali ya. Iya. Dari kayak semacam apa namanya ya, aksesoris gitu juga ada semuanya ya? Aksesoris ada. Oke.
Jadi buat teman-teman yang memang lagi nyari burung, nyari perlengkapan buat hamster ya. Perlengkapan buat hewan. Buat hewan itu di sini semuanya tersedia ya. Jadi cukup komplit emang. Ini pakan-pakannya juga sama ya? Iya, itu pakan kucing. Pakan kucing juga ada? Iya, ada. Oke. Jadi memang cukup komplit di rumah hewan Rangkas Bitung ini. Jadi untuk lebih jelas, karena kita nggak mungkin ngerinci harganya satu per satu, keterbatasan durasi ini ya. Iya. Jadi nanti tinggal lebih jelasnya, lebih kontak nomor WA-nya aja ya. Iya. Jadi buat tanya-tanya, nanti udah kita taruh nomor WA-nya di pojok kiri bagian atas. Nih. Dari buat keramba burung juga ada. Nah, sangkar-sangkar juga emang ready hari ini. Jadi ini menjual segala macam pakan hewan ya. Hewan juga burung ya. Enggak cuma sekedar burung berarti ya. Iya. Aksesoris semuanya ada. Komplit, pokoknya cukup komplit. Jadi buat lebih jelas tadi teman-teman tinggal kontak nomor WA yang sudah kita taruh di pojok kiri bagian atas untuk soal tanya-tanya. Nah, itu sangkar-sangkar di bagian atas. Cukup komplit juga. Cukup penuh juga, kita bisa lihat. Ini biar teman-teman pada tahu ya. Itu tadi untuk soal harga burung, harga hewan yang sudah disebutin nih, udah harga net apa masih bisa nego? Harga bisa nego. Masih ada bisa nego. Ada yang udah net. Oke, jadi ada yang net, ada yang nego ya? Iya. Untuk lebih jelasnya datang ke sini. Iya, datang ke sini. Atau kontak mereka aja ya. Iya. Siap. Ini terima kasih banyak ya. Masih banyak. Oke, teman-teman. Untuk survei harga burung dan hewan di rumah hewan Rangkas Bitung sekiranya cukup. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.